Hari ini memasuki hari yang ketiga proses pencarian bocah yang hilang tenggelam di Sungai Berabai, dan saat ini pihak relawan gabungan kembali akan turun ke sungai untuk melakukan proses pencarian. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan. Belum. Dan saat ini informasi yang kami dapat di lapangan, intensitas air cukup tinggi dan kondisi air keruh sehingga agak menyulitkan proses pencarian, sehingga sampai hari ini bocah yang hilang tenggelam sampai saat ini belum ditemukan. Dan saat ini tim relawan dari BPBD, tim Basarnas dan juga TNI Polri kembali turun ke sungai untuk melakukan pencarian. Inilah kondisi terkini pemirsa, karena sampai saat ini bocah yang dinyatakan tenggelam itu belum ditemukan. Alhamdulillah dapat sudah lah, alhamdulillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.